Aduh. Ada apa nih bang? Masuk ke tempat orang, beri salam kakek, permisi kakek bang. Lah. Bang, kalau makan buah kenari, jangan ditelan biji-bijinya. Kalau abang udah niat datang kemari, nih jawara-jawara Bang Haji Mandra pengen tahu apaan hajatnya. Waduh. Rotot aja lu. Iya. Eh, mata lu kelilipan ntar. Udah aja. Lah, 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 lah. Bang, dengerin ya. Iya. Beli semangka ke daerah kota, anak Sukabumi ke Marunda. Dalam rangka HUT Jakarta, kita mau bersilaturahmi ke Bang Haji Mandra. Nah, begitu kan? Iya, bener bang. Kagak gampang, abang mau masuk aja. Bang, ayo kasih tau buat abang. Piting mencapit gang, gang sembunyi di lubang batu. Pasang kuping abang biang pulang. Nih, ada pin jagoannya Bang Mandra, satu ke satu. Boleh, jagoannya tuh. Udah bang, jangan nanya banyak. Lagi nyontek lagi. Lagi. Itu doang lu. Bintang sawan awan, ayo itu satu. Iya. Yeah. Okay. Banyak Bang Haji Mandra punya jagoan, biar ayah adepin satu persatu. Mungkin. Yang subuh-subuh gua ajarin. Jangan silat, Pak. Mandi. Mana lagi jagoannya? Astagfirullahaladzim. Ini jagoannya. Kagak gampang masuk sini. Ini kampung-kampung Betawi. Ada adat, ada tradisinya. Kalau emang abang benar datang kemari, langkain dulu palang pintunya. Oh, abang minta dilangkain? Iya, bang. Abang tiduran, ayo langkain. Emang polisi tidur? Cocok. Silaturahmi bukan cuma lebaran. Kalau perlu tiap hari yang kesadaran. Kalau menang, bukan jadi ukuran. Takut deh, bang. Abang bohongin aja. Waduh, walat lu. Jangan sampai kalah nih. Jagoan ini Pak Rapi. Bang, maju bang. Waduh. Melawan lagi, hati-hati. Dia mau melawan lagi. Salim. Bang, gitu doang lu. Lu bukan palang pintu, lu palang makan lu. Bagaimana? Jago-jago abang udah pada ngejoprak. Abang udah boleh masuk nih Bang Rapi sama ini kawannya. Ini syarat yang keduanya. Kawannya Bang Ipan. Oh, kawannya Bang Ipan. Mesti bisa ngaji syarat yang keduanya. Syarat kedua ngaji, buktiin. Allahumma salli ala sayyidina Bang, segitu aja. Kalau panjang-panjang datang aja ke masjid rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Boleh Bang Haji. Boleh. Aduh. Ayo Salim. Ini anak bungsunya. Adik lu ya? Ya, ini adik lu kan? Itu anak. Maaf, salah Bang. Dia yang nular anak gua. Baru sekali akhirnya kita ke rumahnya Bang Haji. Iya. Ayo masuk. Gede banget nih rumahnya. Ini lahannya berapa hektar ini, Bang? Yailah, dua comot ada. Dua comot. Dua hektar berarti. Iya. Boleh masuk. Ayo, dipakai masuk. Nih sepatunya. Ayo, sini. Sepatu pakai nih. Pakai aja. Ya Allah. Nah, ini ada foto-fotonya nih. Foto gua. Bang Mandra. Foto gua waktu kecil. Bang Mandra ini lagi tipes apa? Kurus amat ya. Masih kurus. Tapi imut-imut. Sekarang kan udah amit-amit. Tapi enggak lucu ya. Dari kurus, gemuk, kurus lagi sekarang ya. Tahu. Ya ampun. Itu tahu. Pak Mara di tengah dong yang punya rumah. Iya. Yeah. Di tengah situ tuh nah. Ya, maaf nih. Ya, ayo. Anak gue nyungsep dah. Anaknya emang kocak juga ya. Yang ini siapa namanya bang? Ini Aden Aliando. Aden Aliando. Jadi anak keberapa ini? Ini paling kecil udah. Kecil aja gede, gimana yang gede? Iya kan. Berapa Aden? Aden nomor berapa Den? Berapa? 3 tahun. Dan kaget jatuh segala. Iya. Kuat ya Aden ya. Padahal gak ada di skrip tuh. Tapi alhamdulillah nih bang, kita baru sekali nih ke Bang Mandra ya. Udah berapa lama tinggal di mari? Ya lumayan, dari 2003. Awalnya gue di pinggir jalan sono, terus? Di jalan Taruna. Ya gue pengen biasa, kalau orang Betawi bilang kasarnya kan biar rumahnya nggak segede apa-apa, tapi gue berharap
punya halaman luas gitu. Oh, yang penting halamannya luas. Iya, kalau jangan nanam puun, rambutan. Sampai saat ini gue mempertahankan gitu. Ada beberapa pohon emang sengaja gue yang tanam. Oh gitu. Ada beberapa pohon yang boleh dibilang di Betawi itu hampir hilang. Apa aja contoh? Satu contoh kayak jamblang. Masih ada pohon jamblang? Gua punya. Ada. Punya pohon jamblang. Terus. Pohon juwet. Apa? Juwet. Gue tahu. Nah ya udah nggak tahu dah. Pohon nanam. Weh, pohon mana yang dinanam? Bukan namanya. Nah, itu tanam namanya. Pohon apa nanam? Nanam. Ya gue susah ngunjukinnya, pohonnya di luar. Ini tapi tipe-tipe rumahnya. Ini rumah panggung, ini rumah ya, ini. Iya. Dari rumah tahun berapa gue punya di sini. Oh gitu? Iya. Emang dibikin gitu tuh buat apa? Buat syuting? Atau emang suka aja gitu ngelestariin? Iya, salah satu suka ngelestariin dan juga gue... Ya gue pikir kalau bukan gue yang bikin siapa? Iya benar. Ya, orang bener. Sekarang kan kiblatnya ke Eropa. Iya. Rumah-rumah yang berbau modern. Iya. Nah sekarang kalau gue... otomatis secara tidak langsung memperkenalkan anak. Nah ini secinta itu sama Betawi. Ya terus terangkan kalau gua enggak peduli atau gua kurang cinta siapa mungkin lagi dari ya. Gua sih berharap begini, Pi. Siapa mana? Jangan sampai budaya kita nanti tinggal kenangan. Iya benar cuma di buku doang, di buku sama di sejarah. Nyata yang bocah lihat itu enggak ada sama sekali. Gitu. Tapi hebatnya Bang Mandra nih konsisten dari film sinetronnya Sidul Anak itu. Sekolahan itu kan Betawi banget ya. Sampai sekarang nih melestarikan kebudayaan Betawi dan pas banget yang ulang tahun Jakarta nih. Iya. Yeah. Ya gue sih berharap bukan cuma buat Betawi aja di semua budaya masing-masing bisa melestarikan yang muda-muda itu buat budayanya masing-masing. Nah, Bang, kalau Jawa kan kayak rumah joglonya gitu kan masih ada tuh yang antik-antik. Iya. Dia juga suka. Iya. Kalau Betawi itu rumahnya ada yang antiknya atau harus bikin baru jadinya saking kagak adanya? Kalau sekarang ya terpaksa kita harus bikin. Ya ampun. Sekarang kan kagak ada. Kagak ada yang asli tua gitu, kagak ada yang antik. Ya pada umumnya dirobah dengan waktu masih ada orang tuanya mungkin bisa dipertahankan. Iya. Begitu orang tuanya udah meninggal. Direnovasi. Ya, habis dibentuknya beda lagi. Tapi alhamdulillah Pak Mandra juga kan udah banyak rezekinya juga dari sinetron Sidul. Salah satunya itu ya. Jadi produser punya PH nih. Nah, filmnya juga kemarin banyak ada film horor ya. Iya bener, ayo nonton semua deh, beneran. Tapi ini nih ngomong-ngomong celutukan Bang Mandra di sinetron Sidul itu sampai sekarang masih viral. Nih coba lihat nih. Ini. Yang main-main sampai sekarang yang ngomong ini. Sombong amat. Sampai sekarang nih. Iya. Dulu pas syuting itu pakai skrip atau kagak sih? Kayaknya pada celutukannya itu alami banget. Ya sebenarnya sih kalau dibilang nggak pakai skrip ya otomatis kan kagak mungkin. Intinya kan editing dasarnya berangkatnya dari bisa susun film itu karena sesuai dengan naskah. Tetap ada. Cuma tapi... pada umumnya pada saat gua main sama almarhum jadi bahasanya yang diroba. Iya. Gitu. Katanya kalau take 1 take 2 beda-beda ya. Emang kagak bakal sama. Tapi yang paling berkesan syuting Sidul itu apa sih Bang? Yang paling benar-benar mengena banget di hati sama di ya honornya lah Pi pakai ditanya lu honornya gede. Mau dapat sih. Ya. Intinya di Idul itu kelebihannya apa? Dalam satu wadah itu kayaknya dalam semua pemain enggak ada yang ngerasa bahwa itu oh lawan main gua, itu teman gua. Enggak. Contoh yang paling gampang di keluarga Sidul itu kayak gua, Rano, ya kan Suti atau Jadi Atun, emaknya Yang Aminah, Binyamin, itu nggak ada yang ngerasa kalau oh itu cuma lawan main, nggak ada. Jadi bener-bener kayak keluarga. Rasa gue main sama Aminah, contoh yang paling gampang. Sampai saat ini gue berkesan. Kalau dia itu bukan lawan main atau tapi bukan teman, maknya. Gue ngerasa itu empok gue banget. Kalau gue diomelin dalam adegan, rasanya nempel sampai ke hati. Ini empok gue banget. Empok gue banget. Pantesan alami banget itu ya mainnya. Nah termasuk sampai pada saat itu Rano dah. Yeah. Yang jadi Dul. Kan posisinya di Dul dia ponakan gue. Iya. Iya kan? Iya padahal kan gue temen. Yeah. Padahal dan dia juga produsernya ya. Produser, sutradara. Tapi kalau udah waktunya di set, udah waktunya main. Gue gak ngerasa kalau dia itu produser, sutradara, temen. Kagak. Main waktunya gue sambit. Aja. Gua sambit. Kagak dikurangin honor itu. Saking udah nempelnya ya. Nempel, gue ini paman lo. Atau gue mamang lo. Enggak,
gua seolah-olah ya udah gitu. Okay. Jadi ibaratnya ya ada entah itu si Atun, waktunya enggak ada adegan sambit-sambitan, gua sambit sama nasi, dia kaget gitu. Untung kayak macam kayak Rano kan udah pemain bukan pemain abal-abal. Yeah. Artinya sekalipun memang itu enggak ada reaksi apa-apa, malah suka gitu. Bang, udah enggak ada tersinggung ya, udah bener-bener nempel. Berapa tahun itu Bang Sidul ya? Waduh kan itu banyak breaknya. Banyak breaknya. Ya, biarin dah. Banyak breaknya. Jadi beberapa tahun jeda, stop, muncul lagi gitu. Kalau bicara masalah jumlah, mungkin lebih banyak kayak sekarang stripping. Yang banyak stripping. Oh, di rumah weekly ya, sekali ya. Zaman itu. Dan satu episode berapa hari dulu ngerjainnya Bang Mandra? Bisa 3 hari, 4 hari kali ya? Seminggu satu episode. Seminggu rata-rata satu hari cuma 2 scene, 3 scene. Iya. Skripsi gue itu tentang Sidul anak sekolahan. Oh, skripsi. Iya, ketemu Bang Rano. Isinya skripsi saya satu tentang itu. Analisis sinetron Sidul anak sekolahan, perspektif dakwah gitu, Bang. Iya. Bangga banget pokoknya. Tetapi sebangga itu juga Abang ke Jakarta pasti ya. Iya. Perubahan Jakarta dulu sama sekarang menurut Bang Mandra itu apaan? Ya, yang nyata dah. Yang nyata itu boleh dibilang kalau dulu kan itu masih ada yang berhubungan dengan nuansa dari sosok maupun isi yang berhubungan dengan masalah budaya. Sekarang kan totalitasnya yang kaitannya dengan masalah ya metropolitan banget. Kalau gue sih berpesan, berharap gitu ya. Terlepas isinya yang orang Jakarta, yang jabat, yang menjadi pejabat, mau orang mana kek gitu kan, mau orang dari mana kek nggak jadi masalah. Selagi dia peduli dengan wilayah, bener, posisi yang dia jabat itu sendiri. Bener. Gitu. Iya, iya. Nah kita juga kan pendatang ya Pi, sama-sama dari Sunda, dari Bandung. Iya. Datang sini ya ikut jaga. Nah itu. Jaga kotanya. Sekarang nggak usah jauh-jauh, contohnya andai. Gua sebelumnya jadi pejabat Jogja. Ya, gue lupain tuh Betawi. Iya, kita masuk ke Jogja. Kita peduli dengan wilayah yang ada di Jawa itu sendiri. Jadi pesannya Bang Mandra nih kan banyak pendatang nih kesini sama-sama menjaga. Iya. Jangan cuma ngambilin rezekinya doang. Iya. Kan? Kalo... Ini anak satu udah hilang. Iya. Kagak ada minum nih orang kaya ya. Iya gue lupa, maaf. Neng, iya. Lah ini tamu ada dua. Tolong diairin. Diairin emang kita taneman pakai diairin. Disemprong. Dia. Iya. Nah ini. Tapi. Siapa Tapi, nih? Buka lu. Ini siapa? Cakep banget nih. Siapa namanya nih? Iya. Tapi. Apa sih? Kan saya nanya ini siapa? Ponakannya kali ya? Ini Bang Mandra. Saudara. Adeknya kali. Adeknya Bang. Kagak nyambung namanya. Adek gue si Omas mukanya kayak. Kirain Omas ganti operasi. Oh, siapa namanya? Omas mukanya kayak codot. Iya. Iya cakep banget. Udah punya pacar lu, Neng. Hey, bentar. Ini mah lagi viral gue tahu nih. Pi, viral Pi. Dia kerja di kafenya Bang Mandra sendiri. Udah gitu katanya anak Bang Mandra kok cantik. Ah ini anaknya? Iya. Iya. Duduk di mari Pi. Jangan kata ke situ. Ayah roti buaya. Sini. Buaya dari mana? Bukan roti buaya. Apa dong? Buayanya. Tia. Tia anak keberapa nih Bang? Anak nomor dua. Anak nomor dua Tia? Iya. Ini tiba-tiba viral loh sih. Lu kagak enggak ngegesin muka bapak? Kagak mirip-miripnya. Warna kulit beda, bentuk beda. Ini cetakannya bagus Bang. Lu dengki ah. Kagak Bang, mau. Cetakannya bagus amat ini. Nah iya, soalnya ya bagaimana ya gitu kali. Ya. Gimana jadi anaknya Bang Mandra? Bangga. Tuh, bangga. Bangga mah sekarang. Jangan aja disebut nyesel. Tapi Bang Mandra tau gak katanya bener dulu dibully gara-gara Tia anaknya Bang Mandra? Enggak, itu enggak. Kalau dibully karena anak papa enggak. Tapi dibully dalam bentuk? Ya biasa kayak anak-anak. Anak-anak. Hmm, kayak... Tapi teman-teman tahu ini anaknya Bang Mandra? Tahu. Dari kecil? Tapi justru dihormatin ya? Iya. Berat gak sih? Ini kan seniman. Iya. Seniman besar Betawi salah satunya Bang Mandra. Lu jadi anaknya berat kagak? Bangga sih, bangga. Apalagi kan papa ini toko yang disegani sama masyarakat. Iya. Ya, bangga pasti. Tia umur berapa Tia? 22. 22 udah kuliah? Iya lagi kuliah. Udah ada pacar nih Tia nih. Lu kan nanya. Ya kan saya nanya doang kenapa sih? Enggak, lu kagak tanya gua kuliah. Ah, apa-apa kenapa?
Ya kagak ditanya juga kelihatan, Bang. Kagak perlu ditanya juga udah kelihatan. Iya. Ya udah tuh gue diam aja dah. Kemana sama saya sama, udah kita enggak kuliah sama, Bang. Jadi kita kaya udah sukses. Iya. Kita ngalir, yes. Yes. Tapi ini ngomongin masa-masa sulit kan. Ini kan enggak langsung kaya terus kan. Ada sulitnya dulu, iya, perjuangannya iya, dulu. Iya, iya. Dulu tuh sesulit apa, Bang Mandra? Ya kalau dibilang sesulit apa juga enggak, maaf. Artinya orang tua kita dulu kan dibuat di golongan seniman itu orang yang ditokohkan. Ya. Artinya masih di atas rata-rata orang yang ada di sekitar. Artinya dari semuanya segala sesuatunya bicara masalah pasang surut yang berhubungan dengan masalah ekonomi mah enggak amat. Artinya kalau bicara masalah seni itu tadi, nah. Oke, itu ada pasang surutnya. Dulu kan yang namanya zaman hajatan, ya kan gitu. Nah. Zaman hajatan kalau abis lebaran biasanya banyak orang pesta. Iya, rebutan nah, tuh. Setelah mau lebaran itu biasanya paceklik. Kan gitu, karena gak ada yang hajatan. Ada yang pesta. Ya kagak ada yang pesta, itu kira-kira cuma itu doang. Oh, tapi nah, melarat-melarat banget mah kagak lah orang. Artinya ya zaman dulu orang Betawi tahu sendiri kan. Yang gue bilang tadi, halamannya luas-luas gitu. Iya, tapi hebat tuh orang Betawi rata-rata katanya, oh banyak jual-jual tanah, ini mah beli-beli tanah mulu. Karena tanahnya banyak, Bang Mandra ya. Ya dulu. Ya artinya ya, ada lah. Sekarang aja masih luas gini, Bang. Gede begini. Ya artinya ada lah gitu ya. Iya. Dulu kan gini, orang Betawi mah terus terang aja. Kalau ngaku aja, waduh gak kerja. Dikeluarin jadi orang Betawi. Begitu. Rata-rata Betawi mah kerja. Iya. Ini anak nangis mulu. Ini anak bukan anak siapa sih? Emang apa? Kerjanya nangis mulu. Tuh kerja. Oh, ya Allah benar juga sih. Adanya yang apa-apa gitu. Kerja. Ini anak kerjanya molor mulu. Kerja juga. Iya benar. Kerjanya bohong mulu. Bohong mulu. Kerjanya bohong. Tapi Tian, papa, manggilnya apa bapak? Papa. Papa galak gak kalau Tia misalnya nih kan udah 22 tahun bawa kenalin pacar atau mau bagaimana? Sejauh ini aku juga sendiri belum pernah kenalin siapa-siapa ke papa. Tapi ada pacar lu? Enggak ada, cuma bohong lu, bohong depan. Bener, enggak ada. Boleh enggak Bang Mandra kalau misalnya ada yang demen gini sama Tia? Lah itu mah hak dia. Paling berteman aja. Berteman boleh iya, tapi dalam arti kan gua begini, silakan. Cuma segala sesuatunya harus terima perbuatan, harus juga mau terima resikonya. Contoh bocah mau berdemenan tapi enggak mau ditinggalin. Anggaplah putus asa, nangis, segala macam mewek. Nah itu gue gak suka dah tuh. Galau, gak jelas. Ya, adanya segala macam lah. Wow, loh. Gaya of diri lah. Iya. Tapi resiko punya anak cantik mah pasti banyak yang suka ya. Ya artinya laler udah banyak aja. Ya Allah. Ah, laler. Nih laler hijau nih. Buaya butuh. Oke. Okay. Tapi ngomong-ngomong kata Tia juga kan nyeni juga. Tapi bukan acting kan suka gambar katanya. Iya suka gambar. Beneran Tia. Tuh, gambar ini. Ya itu karya lu. Ya Allah bagus. Itu pakai pensil. Gak lu jadi sama-samain muka gua lah. Ini bukan Bang Mandra. Oh maaf Lisa. Angelina Jolie. Masa ini Bang Mandra. Itu rambutnya sama Bang. Ini apa? Karkol apa namanya? Iya. Ya. Ini ya sketsa aja sih. Ih keren loh. Keren loh. Ada kita. Iya. Beneran? Lu ini bikin berapa lama itu dia? Ini aku. Sehari. Ini Irfan. Udah gendut banget ini ya. Ini siapa nih? Po Alpa. Papa kecakepan, gua kegendutan. Rapi itu. Ini kapan bikinnya? Itu rapinya yang waktu masih zaman dulu aku nyarinya. Oh iya, ini waktu ini dulu. Ini kapan bikinnya? Kemarin. Lah, secepat itu lu. Gua sendiri kan gak tahu. Icak, wah kagak real. Ngapa muka gua gak digambar ya? Pernah gambar muka papa gak? Ya bisa, abstrak ya katanya. Ya, gila. Abstrak gambar gua. Abstrak gak gila. Habis seru ya. Habis ini pokoknya kita mau keliling-keliling deh. Rumah Bang Mandra yang luas ini dah. Yang katanya seharga 7 miliar lebih. Lebih lah. Orang atas apa sih lo? Orang ini tanahnya udah mahal lebih. Iya. Dua kali lipat, tiga kali lipat nih. Hoak. Nah pokoknya selain rumah yang gede, ada juga koleksi barang-barang. Barangnya juga gede. Hah? Barang apa yang gede? Ntar kita bahas. Masih di sini di FVP Spesial Betawian. Thank you.
Abang none di mari juga dah, lihat sini. Sini aja nampang-nampang di mari sini biar segar hidup ini. Sini, sini. Nih. Tapi rapi. Ini lihat dong ngapain mobilnya. Sih? Ini aja biar. Biar segar kita ya. Ya iya. Pajang di sini ya. Biar segar, Pi. Iya. Mobilnya lihat nih. Sini ya. Lihat dong. Bang, ini koleksi mobilnya banyak banget. Bang, bagus ya mobilnya. Sekarang mobilnya harganya naik, Bang. Iya. Dulu mah. Ya. Apa sekarang udah naik harganya, ya, Bang ya? Kalau dulu boleh dibilang maaf, paling adanya di tukang potong adanya. Iya. Tukang potong maksudnya. Ya, artinya tukang ya mobil. Jaga. Iya. Ini mobil dulu ya harganya 20 juta, 30 bener. Juta, sampai 50 juta paling. Sekarang katanya jadi 22 juta ya? Sekarang ini bisa 1 miliar, bisa 700 juta. Beneran? Bener, bisa 1,5 miliar satunya. Ini koleksinya banyak banget, Bang. Ini kebetulan, terus terang aja jujur ya, gue dulu hobinya kan di mobil begini. Begitu gue ngerasa punya anak, ya tadi lu lihat kan, yang perawan, yang muda-muda, ya gue anggap seleranya pasti mobil di era sekarang kan. Beda. Ternyata satu pun gak ada yang terima gue punya mobil yang model-model era sekarang. Selamanya dia pengennya pakai mobil yang kayak gini. Oh nyambung berarti. Jadi ini masih pada dipakai? Dipakai semua. Ini baru nyala semua nih mobil? Ya ilah. Kalau nyala mah pakai itu tuh. Ya maksudnya jalan mobilnya. Enggak. Oh jalan. Ya jalan. Ya kasar gini, maaf. Ini pakaian anak gue semua. Oh gitu? Iya. Bang, jadiin kita jadi anak-anak abang dah. Makanya enak ya kita. Ah, lu udah cakep ntar ketepan gue lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wih, ini mobil 6. Sekarang beneran nih satu mobil. Bang, bisa ada yang 500 juta, 700 juta jadi mobil hobi. Jadi ya, harganya iya. Udah tergantung kondisi. Kagak niat dijual. Tapi katanya dulu pernah ngejual ya mobilnya. Mobil kesayangan ya? Enggak juga. Kalau yang kesayangan banget malah enggak. Didiemin? Iya, didiemin. Contoh beberapa mobil, dia salah satu ini nih. Yang enggak pernah berapa pun. Ini? Ini puluhan tahun ini mobil. Kenapa sayang sama dia? Ya karena ini yang sayang bukan cuma gua. Anak, istri, pokoknya ngamuk kalau ada orang iseng-iseng mau datang, Pak mobil yang ini mau dijual. Ngamuk? Tapi berarti ada aja yang nawar-nawar? Ya bolak-balik ada. Oh. Cuman intinya gua enggak dangan. Ini, dari tahun berapa ini? Ini tahun kelahiran gua. Emang tahun 82 ya? 82 pala lu peyang. Lahir berapa sih, Pak? Mobil ini keluar bareng sama gua. 60. 64. 64. Ya. Pasnya berapa? Ada orang yang udah nawar harga nih. Ya pokoknya jangan dah, bukan apa-apa. Istri gua ngasah golok. Pengen tahu balik lagi, bacok lu. Oh berarti senang ya, iya. Kalau istri sama anak-anak ikutan suka deh. Anak gitu gua ya? Terus terang aja, kuliah aja nggak mau dianterin pakai mobil-mobil ya. Ya anggaplah mobil yang zaman sekarang. Dia nggak mau, malah tadi ada Tia itu adeknya udah bisa, udah lancar pakai mobil Harto. Oh iya? Gitu. Dia maunya kuliahnya pakai bolak-balik itu mobil. Tapi Bang ngomong-ngomong nih, ini ada abang, ada nonek juga. Iya. Ini orang-orang tuh pada pengen datang ke Jakarta. Iya. Menurut Bang Mandra, apa magnet dari kota Jakarta tersebut? Ya magnetnya mungkin pada umumnya orang kan yang dianggap kota metropolitan. Bahasanya tempat, segala-gala tempat di situ ada. Ibu kota. Yang kaitannya dengan masalah daya tarik ada di situ semua. Entah itu mau jadi pejabat, mau jadi selebritis, mau jadi pengusaha. Induknya ada di Jakarta. Boleh datang tapi ada keahlian. Ya jangan datang menu-menuin doang. Cuman modalnya adat doang. Iya. Datang cuma pengen galak, jadi jagoan, ya kan? Ujung-ujungnya cuma ngacak-ngacak doang. Iya. Ya kalau bicara masalah galak kamu jadi jagoan mah di semua daerah juga ada. Iya. Betul. Tapi ngargain juga akam si anak kampung sini. Iya, betul. Iya. Keren. Tapi Bang Mara mah akan menjadi legend. Legendnya orang Betawi. Benar. Bang Benyamin, Bang Mandra. Iya. Tuh. Hebat. Dan kita juga bangga bisa datang di mari ya. Makasih Bang ya. Ini aslinya asli mana kalau kalian? Aslinya mana? Jakarta Barat. Emang asli Jakarta Barat. Ini Abang? Tangerang Selatan. Tangerangnya di mana, Bang? Eh, biasa aja nanyanya Tangerang di mana kan bisa begitu. Iya kan gue. Ada di mana? Kamu dari mana? Jakarta Barat. Sih. Jakarta Baratnya di mana ya? Oh biasa dong. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Gue bingung nih. Oh, lu berdua sama-sama kayak curut. Iya. Begini. Asal ada makanan dikit mau isi. Coba aja. Begitu dah. Tapi ya ingat gak di Jakarta tuh banyak nama-nama pasar. Pasar Jumat. Ada Minggu. Pasar Senen, Pasar Rebo.
Yang enggak ada tuh pasar Selasa sama Sabtu nape? Iya enggak tahu. Ya? Ya lu boleh tanya sama yang bikin dah. Lah, kagak tahu juga. Artinya ya mungkin dianggap itu hari yang kurang enak didengar. Pasar Selasa. Iya, Selasa. Tapi pasar Selasa ada loh. Emang ada? Ada. Ada pasar Selasa. Sabtu yang kagak ada. Sabtu yang gue belum dengar. Oh, Sabtu soalnya ya. Kagak ke pasar ya, ya pelaminan kali ya. Iya. Jalan. Iya. Pasar Selasa. Kayak bujuk itu. Hei, ada apaan tuh? Kok masih ada yang oranye? Ini bajai nih. Bajai biasanya udah pada biru, sekarang udah masih oranye. Iya. Bang. Lagi syuting. Lagi syuting, Abang. Lagi syuting. Bang. Lagi syuting, Bang. Kalau gitu dah. Ya, ada orange. Bo. Ya. Ya. Salam. Maaf, Po. Bayar dulu ongkosnya itu. Ya. Bayar dong. Ya, itu punya sendiri ini. Bapak sendiri. Bapak apa? Ini bapaknya bukan, Teh. Makasih. Bang, makasih. Iya, iya, iya. Ini bapak. Maksudnya bapak suami apa bapak? Ini Bu Endang, ini viral ini. Oh, Bu Endang yang anaknya tukang bajai tapi sekarang jadi miliarder. Bener, ini nih. Iya. Ah, lagi shooting juga nih. Bisik amat. Oh iya, ini Bu Endang. Bang Mandra, ini ya. Bu Endang ini viral. Iya. Jadi, anaknya tukang bajai tapi... Anak dari tukang bajai tapi jadi miliarder, jadi orang kaya. Alhamdulillah. Gimana ceritanya? Ya. Pesugihan? Bagaimana? Dan cerita tentang lu dong. Kan lu juga. Loh. Jadi gimana? Cerita masa sulit waktu kecil, saya berpikir gak kepingin susah lagi. Karena jadi orang susah itu gak enak. Mau punya sesuatu, gak punya uang. Dan saya bermimpi untuk bisa jadi orang sukses. Berada? Iya. Nah, caranya gimana? Biar pada tahu nih pengen sukses nih. Ini kayak ikutan nih. Boleh saya jawab dengan bahasa Inggris kayak gitu ya? Ini kan memang di hari Jakarta. Gimana? Iya. Kehidupan saya memang dari kecil itu, bapak saya supir bajai dan sekarang sudah meninggal. Tahun 2005. Kesehariannya itu memang supir bajai yang setiap hari pergi pagi pulang sore. Dan bajainya tapi bukan milik sendiri, ada bajai tokenya. Ya, kalau dulu namanya toke ya, ada bosnya dan setoran. Jeleknya supir bajai, bapak saya waktu itu ketika sudah dapat uang setoran, besoknya nggak narik lagi. Karena ada duit. Sudah cukup. Pas habis, narik lagi. Alasannya sakit gigi gitu. Nah, akhirnya yang ngerubah nasinya tuh ngapain? Dan akhirnya mamah paling gak bantu untuk jualan es. Dan saya yang membantu mamah jualan es, masukin ke warung-warung, terus jualan agar-agar. Keliling. Dari situ jadi miliarder? Enggak juga, itu perlu proses. Matre banget sih nih orang pengen cepet. Pengen tahu terus. Dengerin dulu ngapa? Proses, jadi saya berangkat dari minus. Untuk menjadi nol itu perlu proses, berdarah-darah. Kehilangan adik. Adik saya meninggal karena waktu mau berobat itu nggak punya uang. Saking nggak ada uangnya. Iya, saking nggak ada uangnya meninggal. Saya sebenarnya 4 bersaudara, jadi tinggal 3. Karena yang nomor 3 meninggal nggak bisa ada biaya untuk berobat. Makanya ada tekad untuk gue nggak mau jadi orang miskin. Iya, punya mimpi kepingin jadi orang kaya. Ya. Nah orang kayanya gimana? Akhirnya saya dari situ saya coba berpikir untuk paling enggak membesarkan anak-anak dengan pendidikan yang cukup. Ya. Dan saya bekerja bagaimana caranya untuk bisa mensupport anak-anak. Ya. Dan saya untuk sekolah itu aja waktu SD itu saya jualan es, SMP, sampai SMP lah. Okay. SMA saya sudah cukup lumayan, Bapak. Ya, gitu. Tapi katanya sekarang di bisnis properti juga ya? Saya sekarang di properti. Itu yang agak merubah juga nasibnya. Iya, itu yang merubah menjadi, karena unlimited kan. Betul. Anaknya sekarang kan kalau nggak salah di Akpol, Akmil,
sama di Indonesia juga ya? Iya. Keren banget. Alhamdulillah itu rezeki, semua itu berkat doa orang tua. Masya Allah mustajab doa orang tua, ridho suami dan anak-anak. Sehingga bisa membesarkan anak menjadi anak yang membanggakan. Betul. Itu mimpi-mimpinya saya. Aslinya tapi orang Betawi atau dari mana aslinya? Saya lahir di Jakarta. Ibu bapak, bapak Jawa, ibu Sunda. Oh gitu. Tapi Bang Mana juga bisa begini kan pasti kalau ingat orang tua gimana Bang? Otomatis ya punya, ada rasa gimana ya? Karena biar bagaimanapun juga orang tua kita kan bagian dari tokoh seniman Betawi. Nah ya, tertanamlah dalam hati untuk bisa melestarikan budaya. Terlepas gue mau jadi apa, gue mau apa, tapi paling kagak gue anggap budaya bagian dari cikal bakal manusia itu sendiri. Gue bisa dikatakan anak Betawi karena emak bapak gue asli orang Betawi. Lu bisa dikata orang Sunda karena orang tua iya, lahirnya bener. Di iya, Sunda. Nah kan kira-kira gitu. Makanya balik lagi gue bilang bagian dari cikal bakal. Nah sekarang kalau cikal bakal aja kita lupain atau kita kagak hargain, termasuk kita bagian dari anak-anak yang durhaka. Makanya cikal bakal terus dipegang. Nah itu. Ya, iya. Status, tapi, namanya status. Kok Ayemes sekarang megang perut aja deh Bang, udah lapar banget. Iya. Pengen ke dapur ngacir yang viral itu dah, boleh kagak? Boleh. Udah pada masak belum? Mau udah gue dapur ngacir ya. Ya udah. Lu nyobain? Belum. Mau. Ayo, ya, udah, ya. Jangan kemana-mana tetap di Marie, di FYP. Warrior pagi. Waduh. Gara-gara TikTok, ya kasihan gak apa? Kalau datang kemarin gue kehabisan. Kemarin dari Garut, Tasik, iya. Lalu wah udah satu. Woi. Ini lagi cerita-cerita yang datang ke sini, gak kaleng-kaleng. Dari Kalimantan, dari Tasik, iya. Dari Garut datang ke Baba Mandra, dapur ngacir. Buat ketemu Tia. Bukan, sekalian mau nyobain makanan Bang Mandra. Nah, kita juga datang kemari nih pagi-pagi mau nyobain. Ini apa aja menunya? Ya, coba sebutin dah. Ini ada semur jengkol, ada pecak ikan mas. Betawi banget. Iya, ada sop tangkar. Ini sop tangkar apa nih? Saya coba sop tangkar ya. Sop tangkar lu kagak bakal ada selain dari sini. Coba, sop tangkar. Sop tangkar jadi isinya apa nih? Daging sapi, tapi dia bumbunya gak pakai santan, rempah-rempah. Ini sapinya sapi Ahmad bukan nih? Sapi! Bukan. Gue coba pakai nasi dah. Ya, emang bukan. Lapar lu. Dari tadi nih. Coba kita cobain kuahnya dulu nih. Iya. Sop tangkar. Ya. Kalau orang Betawi pada umumnya kenanya soto Betawi. Enak enggak? Enggak ada. Ini enggak ada. Ini beda rasanya dari yang lain ya. Enggak. Makan tuh enggak usah sok-sok jahin begini. Begini diaduk-aduk ini, begini nih. Hap. Beda ya. Ini kita makan karena kerja daripada makan karena lapar ya. Ini kan gua nge-review. Lihat nih. Daging sapinya nih sama kuahnya nih. Enak banget. Tia, I love you. Yang mata kamu ini. Bukan, Mama. Ya, maksudnya makanannya. Memang cari-cari alasan di masalahnya memang I love you. Ya, I love you kan maksudnya makanannya enak. Iya. Tapi enak banget ini beneran nih. Pi! Enggak, gue gak suka jengkol. Hargain. Enggak, bukan. Kolesterol. Hargain. Sekarang gini, contoh. Ini jangan salah, masaknya 5 hari. Hah? Apaan? Makanya orang pada ngotot datang kemari. Jengkol masaknya 5 hari? Iya. Masaknya 5 hari. Prosesnya. Makanya orang yang kagak suka. Contoh, Maya datang kemari. Jadi ya, Maya kesini ya? Iya, Maya. Dia bilang, satu kru itu bilang, nggak kenal jengkol, nggak suka jengkol, nggak doyan jengkol, nggak mau. Begitu dia cobain, pulang pada ngebekel. Pi, gue juga nggak suka jengkol. Coba, lu makan, gue makan. Cobain dulu. Kalau nggak enak, makan, kalau nggak enak, buang. Kalau nggak enak, buang. Kita makan, punyanya Bang Mandra. Ayo, barang. Satu. Tas dulu. Dua. Kita makan jengkol. Tiga. Enak banget. Ini mah kentang kali. Ini mah kentang nih. Kentang, udah ketahuan jengkol. Sumpah ini enak. Ini prosesnya 5 hari gimana ceritanya? Enak banget kok. Ini ilmu dari orang tua dulu. Artinya kalau nggak mau rasa jengkol itu konotasinya kan bau. Iya.
Iya. Keras. Iya. Dan lain sebagainya. Empuk. Nah ini rasanya empuk. Bagaimana rahasianya? Kagak bau. Iya. Tapi ntar kalau ke toilet bau. Enggak. Bohongan. Aduh bang beneran. Ya terserah. Bang. Orang kalau nggak gitu nggak pernah ketagihan. Iya juga ini enak. Bulak balik datang kemari. Sampai gue kenalin tuh orang mukanya ingin ini juga nih. Bang datang kemari kata kehabisan. Jadi sekarang kita pecak ya. Iya pecak. Enak banget jengkolnya. Abang None, lu harus makan jengkol di mari. Iya, iya. Sini. Cobain dulu jengkolnya. Kita makan jengkolnya enak banget. Lu harus makan jengkol ya. Cobain, lu jangan ngaku-ngaku orang Betawi yang gak suka jengkol lu. Ambil aja kartunya. Ambil. Apaan aja? Saya aja makan. Cewek cantik, cowok ganteng makan jengkol lu. Siap. Enak tapi jengkolnya cuma gue gak suka jengkol jadi suka lo. Oh iya. Ini jadi ini. Warung ngacir banget ini aja di rumah aja bang. Gak buka lagi di mana gitu. Satu, lu jangan bagi-bagi dua. Lu dengerin, katanya ini aja udah kewalahan. Gak beneran, satu, dua, tiga, am. Enak gak jengkolnya? Jengkol. Lu ke toilet ada bau lu ntar. Kagak beneran, beneran kagak bang. Bang, makanya gua bilang tadi, kenapa harus 5 hari? Bang percaya gak? Saya baru pertama kali makan jengkol nih punya abang. Ya itu tadi, gue bilang Maya. Aduh saya gak suka, saya gak doyan. Hebat nih. Begitu lu nyobain, sumpah. Masing-masing 5. Jadi 5 hari itu diapain aja? Enak banget. Di rahasia dong. Di peram. Di peram itu apa? Direndam? Direndam. Betul. Dimasak, diungkep. Iya tapi enak, sumpah ini enak. Enak. Pi makan lagi yuk, Pi. Enak tapi, gue makan ikan. Enak semuanya ini aku cobain ikannya. Ini enak. Ini tapi ini aku suka banget. Bang. Jengkol. Ini sopnya enak banget. Iya, sop tangkar. Tangkar. Kok beda ya ini bumbunya ya? Memang beda. Enggak bisa disamain dengan sop lainnya, apalagi macam kayak soto Betawi. Siapa juga pada bisa bikin. Ikannya enak banget bumbunya. Iya. Wah, Allah, Bang. Ini yang masak siapa, Bang? Istri. Iya. Beneran? Bukan Mang Mandra. Gue yang campur. Dalam gak. Arti coba tolong menunya ini. Dan bumbunya ini, nah ini dia. Jadi ini tuh makanan juga beneran khas Betawi tuh kayak ginian? Iya. Ini berarti modalnya bagaimana? Dulu sih, boleh dulu sih dibilang ini kalau bahasa Betawi bilang ini makan begini boleh dianggap makan salah satu bagian dari makan mewah. Gini tuh? Iya. Tapi enak banget, semuanya enak. Ini mah bang, kalau dibuka cabang tambah banyak laku kali bang, ini bang. Wah gak sanggup, belum sanggup. Karena di sini juga manusia tau sendiri. Kamu aja bang kesini ya? Ya bayangin, buka jam 10, jam 11. Jam 11 ya? Jam 11, jam 7 udah digedor-gedor pintu gua. Iya benar-benar. Di demo. Ya itu buka. Hei buka! Ada yang nyongkel sendiri. Astagfirullahaladzim. Ini belum dibuka, waktu dia kayak lagi nyongkel-nyongkel gitu. Begitulah ya. Nah itu tuh, otentik itu penting ya. Keaslian, kekhasan itu penting ya. Wah. Nih. Ayo lestarikan budaya apapun. Ini ya. kuliner asli Betawi. Iya. Kalau Sunda udah tahu siapa sih yang kagak kenal masakan Sunda? Iya. Ya boleh dibilang banyak yang bisa mampu bikin dan di mana-mana juga bisa ketemu. Siapa sih? Neng Jiji. Jiji Zahab. Jiji. Yang disampul. Siapa? Jiji dong kalau Jiji. Jiji. Satu-satunya yang Jiji tapi cantik nih. Jiji. Jiji tapi cantik. Iya. Sini Neng. Bangkunya Neng. Kum beli sekuter. Cakep. Assalamualaikum Zizi datang. Apa kabar Ji? Alhamdulillah. Yang punya rumah nih Pak Ji. Ya. Ya. Sehat Ji. Silakan dulu kartu satu lagi. Minum. Iya dia ada tamu dia. Oi minum oi. Minumnya mana minum? Iya. Ayo sini. Airnya dah. Kita lihat dia ngelayanin emang bener acting doang atau asli nih. Asli nih kayaknya. Asli Tia yang ngelayani nih. Ya hebat tuh Tia. Ini gue bangga sama lu Tia. Iya, gue bangga sama lu Tia. Gue ikutin lu aja lu ngomong apa. Tapi bener Tia, bagus. Jadi gak malu. Orang-orang sekarang kan, misalnya gini Bang Mandra kan orang kaya. Iya. Anaknya jadi gak manja. Iya. Kalau anaknya banyak yang gengsi-gengsian ya Bang ya. Iya. Ya udah pergi dah Ji, kita ulang makan. Baru dateng saya. Lagi makan. Tapi Jiji juga kan, dulu nona juga ya. Abnon dulu. Gak disampul nih yang bareng sama gue. Iya. Bareng gak disampul. Eh bukan, maksudnya kita kalau acara. Gimana gadis, sebenarnya emang saya gadis. Iya. Ini suaminya anchor. Dulu pacarnya angker ya. Gak usah sebutin dah. Dulu pacarnya. Bedu. Nah lu sebutin. Eh udahlah. Jangan inget-ingetin masa lalu. Bang Mandra aja. Tapi sekarang tuh model iya, main sinetron iya, Abnon iya. Sekarang jadi vokalis Ji Ung Band.
masih. Jihung, Jihung. Nah, Jihung gak pake H. Jihung. 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 Yuk nyanyi dong, malam minggu malam sambil minggu kita makan. Boleh. Boleh kagak, Pok? Boleh. Boleh, boleh, boleh. Eh dah. Sambil ya makan, ceritanya kita diiringin. Di enak nih. Oke, kondangan ya. Sopi. Ya, ayo. Aku bingung. Wah, kasihan banget. Gondok banget deh. Iya, iya, iya. Ya. Nah, udah cantik, suaranya bagus. Iya. Iya nih, istrinya Prabu Revolusi ya. Iya benar. Iya benar, dibacain sama Yoema. Nyalek nih. Iya beneran. Semoga berhasil. Amin. Gua doain, Ji. Gua doain. Yaudah duduk boleh nih. Boleh duduk. Duduk. Ayo duduk dah. Kita tamu gak disuruh duduk. Bingung gak? Lu duduk di mana situ aja lah udah. Bang, Bang Manra. Kayak banyak sekarang artis mau jadi politik. Politisi. Bang Manra bagaimana? Ada niatan kagak? Gak. Kayaknya gua tetap. Di mana aja? Iya. Banyak yang lain. Ini mau maju nih. Iya, tapi kan mau maju. Maju, mundur ke belakang. Jangan ke depan. Ji, tapi seberapa tahu lu tentang Betawi sih? Coba kita tes. Boleh, ayo kita tes dah. Coba. Kita tes. Kita akan panggilin dulu kawan-kawan gua. Abang None! Come here! Ngerti come here gak bahasa Inggris? Iya. Abang None ini dari Jakarta Barat sama Jakarta Selatan. Aku Barat loh, dulu aku Jabodetabek Barat. Beneran? 2007. Oh ini Jakarta Barat 2002 lah. 2022. 2022. Ini Jakarta Selatan 2020. Coba apa Pi, gimana Pi? Pertanyaannya. Sini gamenya. Oh pakai begitu. Ada ini permainan game. Game ini, aduh, luar biasa. Gak ada di mana-mana, cuma di sini doang. Karena di sini yang begini. Pecak itu. Iya. Ya. Irfan, Arapi pegang. Gue lagi makan, sorry. Oke. Okay. Yaudah. Kasih pertanyaannya. Coba. Mana pertanyaannya? Yang ngasih penanyaannya. Ya kita yang jawab atau kita yang nanya sih, Pi? Kita nanya boleh. Kita jawab juga boleh. Tentang Betawi. Siapakah pemain sinetron Sidul Anak Sekolahan? Yang jadi apanya? Sebut-sebutin empat nama. Ini Abang Mandra. Satu Po Atun ada Sutikarno. Sutikarno. Bang Rano Karno. Bang Rano Karno. Jadi Sidul. Bu Aminah, Bu Aminah. Bu Aminah emaknya. Benar ya, Bang Mandra ya? Betul. Siapa sutradara film Sidul? Sutradara. Sutradara ini kan ada sutradara. Bang Rano ya? Tahu, tebak. Siapa? Aku belum lahir loh. Ah, gua udah lahir, gua aja udah lahir. Enggak tahu sutradaranya. Siapa? Nggak tahu, tadi yep. Bang Rano aku bilang. Bang Rano. Rano. Oh bener. Rano. Rano. Bang Rano. Kayak, tapi ini fungsinya buat apaan nih nanya-nanya gitu. Kamu pegang aja biar lucu, biar lucu. Nih siapa? Nih ya, tebak nih ya. Nanti yang benerin atau salahin biar Abang Rone aja nih. Ngetes si Gigi nih. Iya Allah, cepetan deh. Apa arti dari kata encing? Encing entu paman. Salah. Hah, salah. Bener nggak? Salah. Salah. Encang berarti yang paman. Salah. Salah. Ini menjauh siapa lu? Siapa? Encing ayo, itu? Tante. Tante encing. Koncang, koncang. Koncang itu paman. Kakaknya. Bukan. Kakaknya. Wa, kakaknya bokap. Iya, wa, iya. Paman. Kena wa. Aduh, maaf. Pencing nih. Eh, itu bebas, itu pipis. Itu pipis. Ah, bilang aja lu. Masih ada ya, masih ada waktu ya. Nih, menanya ke Abang None. Abang None harus jawab. Berdasarkan arah mata angin, kemana patung Pancoran atau patung Dirgantara menunjuk? Ya penjurian ya. Loh ini penjurian abnon. Ini ada hubungannya tentang Jakarta. Bener. Tahu nggak? Nggak tahu. Susah banget. Lu tahu juga lu baca. Nggak, gua tahu ini beneran. Berdasarkan arah mata angin, kemana patung Pancoran menunjuk? Mana? Kalau bahasa. Ke Istiqlal, gue tau ke Istiqlal. Bukan, bukan. Kalau bahasa ke barat, ke barat. Bukan. Kalau ke bahasa gua di Betawi ya. Ya. Ngalor. Ngalor atau ngidul? Ngidul, oh no. Ngalor. Ngalor tuh apa sih? Jawabannya apa, ya? Apa jawabannya? Jawabannya, patung Pancoran menunjuk ke Kemayoran. Kenapa? Karena dulu Kemayoran jadi bandar udaranya Jakarta. Oh. Itu. Luar biasa, Raffi luar biasa. Ya ngalor. Adanya di Bunda Belor. Iya, Belor. Ya aduh. Mau kemana? Encing lagi. Ya Allah. Udah sekarang Ibar Aki mau encing. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FBP Forian pagi.
Sama. Buat Sisi juga ya. Sukses ya. Sama-sama. Makasih. Lu ngasih amplop ke Bang Mandra? Iya benar ya, ketahuan deh. Ya. Abang None ya, cangcinya Bapak juga makasih ya. Tia. Nyupin ini kita. Mudah-mudahan nemu jodohnya ya. Amin. Kalau jodoh gak kemana. Nih, jodoh udah dapet nih. Ucup. Masa gue punya mantu pelembungan. Oke, selamat ya. DKI Jakarta ke 496. Selamat ulang tahun. Harapannya ya. Gimana Bang buat Jakarta Bang? Harapannya semoga Jakarta aman. Amin. Bersih. Amin. Sehat, makmur semuanya. Amin. Yeah, yeah. Mana Bu? Harapannya Bu? Jakarta lebih baik lagi. Amin. Transportasinya juga lebih baik. Amin. Ya. Mudah-mudahan semuanya doa lebih baik. Lebih baik. Ya. Yaudah kalau gitu sekali lagi ya. Selamat ulang tahun Jakarta ke 496. Assalamualaikum. Yo. Nyanyi. Ya. Nyanyi. Hei hujan gerimis Aceh. Hey. Ikan teri di asini. Yang pergi jangan dipikirin, move on dong. Hujan gerimis aja, ikan lele ada kumisnya. Adik jangan menangis aja, kalau boleh cari gantinya. Mengapa hujan gerimis aja, pergi berlayar ke Tanjung Cina. Menangis aja kalau memang jodoh gak kemana. Hujan gerimis aja, ikan bawal diasinin. Jangan menangis aja, bulan sawal mau dikawinin. Ya dikawinin. Hujan gerimis aja, ikan lele ada kumisnya. Jangan menangis aja, ya. Kalau boleh cari gantinya. Mengapa hujan gerimis aja, pergi berlayar ke Tanjung Cina. Mengapa adek menangis aja, kalau memang jodoh gak kemana. Hey, jalan-jalan ke Manado, jangan lupa membeli salak. Kalau niat mencari jodoh, cari yang botoh seperti